Hah? Tetangga. Tahu. Kan kudu sare urang apa? Tas punya mati men. Piu eng piu. Jadi dia ini ternyata fobia terhadap ketinggian. Ulan kebret bareng. Ulan kunaon? Mandi enggak? Mandi. Kapan lu mati? Kau darat. Wah. Tapi kamu masih ingat namanya? Oke, berete tamat. Ulan bohong teman di. Pak kenapa? Sekarang dulu kamu harus kalipat lebih dalam dari sebelumnya. Lupakan sugesti saya, lupakan sugesti saya, hilangkan sugesti saya. Jadi sentuhan saya tidak berpengaruh apapun. Sekarang saya hanya ingin mengatakan bahwa di atas ketinggian kamu bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di atas ketinggian kamu akan melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang dilihat oleh orang lain. Di atas ketinggian kamu akan merasa indah. Dan keindahan yang tidak akan kamu dapatkan di bawah. Pemandangan yang tidak akan kamu dapatkan di bawah. Untuk itu, sekarang tanamkan dalam kepala kamu bahwa sekarang kamu sudah berani untuk berada di atas ketinggian. Mulai. Kamu sudah berani untuk berada di atas sebuah ketinggian. Apalagi kamu adalah penyuka olahraga panjat tebing. Apapun alasannya, kamu akan tetap memanjat untuk meraih ketinggian. Karena bagi kamu ketinggian itu menantang. Karena bagi kamu ketinggian itu adalah hal yang sangat menantang. Dan kamu akan suka itu. Mohon. Baik. Tanamkan sugesti dari saya. Nanti akan saya bangunkan kamu dan sekarang ini. Kamu akan lebih mudah lagi menerima sugesti dari saya. Mohon. Ingat. Satu hal. Ketika saya jentikan nyari. Seperti ini. Kamu akan tertidur. Lupa. Dan ketika jentikan jari saya dua kali seperti ini, kamu akan terbangun. Lupa. Oke. Dan itu hanya berlaku pada jari saya, bukan orang lain. Lupa. Akan saya hitung dari 1 sampai 5 dan dalam hitungan kelima, kamu akan terbangun kembali dengan segar, dengan sehat, dengan ringan, 100 kali lipat lebih baik dari saya. Saya itu akan saya mulai itu 5, 4, 3, 2, 1.